senyum-senyum santai kena tengok mama mama tunduk-tunduk lepas tu kain tu kain okay, dalam sikit okay, kain okay, ingat untuk kena kepit boleh yang gambar cantik jangan kepit ini kan kepit macam ni je kepit okay, sekarang tengok depan senyum apa? Semua dah ada ke? Jadi, ayah aku punya. Ada, ada. Tu yang misal itu siapa? Allah. Itu bapak saya. Pak, jauh sikit, jauh sikit. Nampak pedung misal. Ha, sikit lagi, sikit lagi. Misal ke? Saya ingat rambut tadi. Saya ingat tempat tak ada ni. Dah okey ke? Nampak ke sekarang ni? Okey. Kalau semua dah ready, boleh saya mulakan sekarang? Kaitan lelaki dah, saya. Eh, dah lama dah. 3 malam untuk turut rehearsal seorang-seorang dalam bilik tau. Eddie! Stop! Jangan teruskan dengan perkahwinan ni! Eh, siapa tu? Macam kenal. Tak. Kakak kau ke dia? Kakak! Inilah kekasih dia. Dia patut kahwinkan saya, bukan orang yang muka tak sekolah tu. Hah? Macam mana dia boleh masuk live streaming kita ni? Eddie! Ha? Siapa ni? Ha? Entah, tak kenal. Siapa ni? Abang-abang lupa ya, Eddie. Okey, tak apa. Abang-abang lupa ya. Saya ada gambar bukti dia. Ni, nampak ni. Kita siap ada hashtag, Eddie. Amy D. Sampai hati awak buat saya macam ni. Hey! Kau jangan main-mainkan anak aku. Kau kenal aku ni siapa? Eddie, dia bekas polis. Jangan buat hal. Sabar dulu, ayah. Benda boleh bincang, sabar. Ayah sabar, okey? Benda belum, ayah. Kau lagi. Okey, macam ni. Okey, pertama sekali saya nak minta maaf pada semua. Biar saya jelaskan. Ya, memang saya kenal perempuan ni, Amy ni. Saya kenal, tapi saya tak pernah. Okey, pernah bercinta, pernah ada apa-apa. Tapi dah break up. Tu dulu. Sekarang saya dah move on. Dia yang tak move on. Bukan masalah saya. Minta maaflah. Admin terpaksa mutekan dia ya. Kalau saya tak mutekan sampai besok kita kat sini. Okey. Eddie ada apa-apa nak cakap ke? Okey, pertama kali silap. Saya nak minta maaf pada semua. Memang saya pernah bercinta dengan perempuan ni, Amy. Tapi tu dulu. Dah sekarang memang dah tak ada apa-apa. Dah lama lost contact dah. Percayalah. Sekarang ni cinta dan hati saya cuma untuk awak, Nat. Wali macam mana? Masih setuju nak teruskan dengan nikah ni? Princess. Baju. Eh, sayang. Lupa. Surprise! Manchester United. Ayah tengok bola, kan? Check balik, ya. Ni Liverpool ni. Jom kau. Tak apa, kita bawa dia, sayang. Tak. Tak payah. Sayang. Ni tak payah bawa. Ayah tu dahlah peminat tega MU. Habis tu nak buat macam mana, sayang? Siapa nak pakai baju tu? Beli mahal tu, sayang. Tak apalah, nanti ayah pakailah. Sayang, ni. Perfume. Sayang. Mana satu perfume yang you masih boleh bau, ai? Bau kari, sayang. Kari? Fish. Ini. Sayang, jangan, sayang. Nanti ai muntah nanti kat sini. Ya Allah, bau dia. Rokok pun ai dah berhenti 6 bulan tau. 6 bulan ai berhenti rokok macam tu je sebab you. Yang, nak buat macam mana? Dalam hidup ni, perlukan pengorbanan. Faham tak? Lagipun, bukannya you korban untuk orang lain. Untuk I, untuk baby dalam perut ni. Kan? Tak payah pergi. Yang,
Lisa, ada apa? Mama, apa? Kenapa tak angkat angkat lagi ni? Macam mana nak cakap ni, sayang? Sayang, kita tak payah pergi, sayang. I nervous ni, sayang. Rasa-rasa ayah ingat lagi tak pasal nikah tu. Benda 6 bulan lepas. Mestilah dia ingat lagi. Dahlah, sayang, angkat. Baik ni masuk. Cepat. Itulah, sayang, kan? Video tu pun viral, sayang. Satu Malaysia tengok siap buat TikTok lagi, sayang. Malu, kan? Yelah tu. Satu ofis saya pun asyik share pasal video tu. So what? Saya dah mengandung dah pun, sayang. Apa kaitan video tu dengan you pregnant ni? Maksudnya, family saya ada banyak lagi benda lain nak cakap. You faham tak? Ni, pasal baby dalam perut ni. Oh. Dia tak ada masa lah nak cakap pasal Amy you tu. Move on, please. Dah move on lah. Tapi, sayang, you jangan risau, okey? I yakin sangat family I akan suka dekat you macam mana I suka dekat you. Ni betul. Sepanjang I hidup tak pernah lagi orang reject, tak pernah lagi orang tak suka dekat I. You dah melis, sayang. Tapi the last one. Jom ah. Tutup. Dia senyum, engkau senyum. Semua senyum buatku tersenyum. Kau faham tak apa yang berlaku depan mata sekarang ni? Ayah? Ayah jangan melenting. Ayah jangan marah. Ayah buat lag je, buat lag je. Okey? Siapa marah? Assalamualaikum, Ayah. Cantik-cantik. Ini kali viral lagi. Kita rekod. Assalamualaikum, Ayah. Kak. Assalamualaikum, Ayah. Sayang. Ya Allah, dia ni. Kak. Sayang. You buat apa? Hah? Kenapa? You buat apa, sayang? You buat apa ni? Ayah bagi salam ke Ayah. Ini bukan rumah Ayah. Oh, iya ke? Hai. Ha? Ayah, assalamualaikum, Ayah. Tak ni bagi tahu ni jiran minta benaran nak tumpang parking kat rumah dia. Tendung sikit. Dah pergi parking kat rumah Ayah tu. Apa ayah, buat malu tak? Ayah buat muka tu. Sayang, okey. Ha. Kamu ni lah, sayang. Reverse. Lelaki ni, ayah ingat lelaki ni. Kalau scan dah? Dah scan? Belum. Dia punya kumbung ni macam lelaki. Wow! Woo! Ya. Rumah ayah memang cantik ya, besar. Depan dah macam zaman batu, duduk dalam batu. Ni lampu dia, ya Allah. Ini kalau selfie handphone kat sini memang cantik ya. Pandai yang matching dengan sofa, bantal, karpet, kipas, lampu. Tak sangka ya. Eddie betul-betul tak sangka. Ayah macam di zaman tau. Rizalman. Yes. Kenapa? Kau ingat aku ni tak ada taste. Tak reti nak yayas rumah. Ha? Kenapa samakan aku dengan Rizalman? Rizalman tu polis ke? Tak ya. Bukan macam tu ya. Maksud saya.
Ayah ni, dia suka melawak. Dia baru sikit je ni. Ha, ada banyak lagi lauk-lauk ni. Sepatutnya kita ambil video tadi tau. Pucat, bingung mulut. Ayah memang macam ni. Macam budak sekolah kena tahan roadblock. Tak ada lesen. Alah ya. Ayah nak cakap yang muka saya ni sentiasa nampak muda lah tu. Tahu ya. Naik. Jom. Sayang. Uish, besar-besar rumah kat sini sayang. Tapi rumah ayah paling cantik, paling besar sayang. Sayang, tu toilet ke? Besar-besar juga yang. Tapi hati-hati. Jangan sesat pula kan pergi masuk bilik ayah tu. Dah satu hal pula yang. Yelah, rumah ni memanglah besar tapi taklah sebesar istana. Kalau sesat dalam istana tu logiklah juga sayang. Apa pula tak boleh? Dulu waktu Abang Long kahwin mula-mula dengan Kak Imah tu, ha, selalu je sesat kat rumah ni. Sayang, Abang Long. Abang Long mana? Dia sesat dulu ke? Abang Long kan kat Singapura. Covid-Covid ni mana boleh balik. Sayang, last time bukan dia dekat KL ke? Itu ofis lama dia lah. Sekarang dia dah pindah HQ dekat Singapura tu yang. Kan dah beritahu hari tu. Ya. Hmm. Tapi kan yang, kalau nak Imah cerita, gaji Abang Long sekarang dua kali ganda lagi besar daripada gaji dulu tau. Untung dia. Kalaulah sayang gaji besar macam tu, senanglah ai. Tak payah nak kerja lagi. Sedap dia bau. Ah. Akak masak apa? Alah, akak masak biasa-biasa je. Akak masak nugget masak kicap. Ha, Yayan kan ada. Kenapa tak suruh dia masak? Yayan kan pergi Bandung hari tu. Jadi sekarang ni bila dah sampai ke Malaysia, dia kena kuarantin dalam bilik. Cara nak cakap tadi macam nak tak suka cakap masak. Tak adalah kak, cuma first time je dengar nugget masak kicap. Kak, tak ada siapa lagi yang masak kan akak nugget dah. Eh, nak. Cak. Ni. Ada special untuk baby. Buka. Wow, apa ni? Buka. Kak buat sendiri. Mestilah. Mestilah kat mana menjahit. Nat, sekarang ni semuanya mudah. Akak belajar tutorial daripada YouTube. Jadi lepas ni, orang dekat dalam rumah ni dah tak payah lagi shopping baju sebab apa. Akak boleh jahit. Lagi satu, raya nanti baju raya semua akak lah yang jahit. Kak. Eh, tapi itulah akak tak sabar betul nak tengok baby nanti pakai mesin comel. Comel. Terima kasih ya kak. Akak ni memang the best sister in the world. Dan selepas ini the best mak long in the world. Applause. Thank you. Ayah mana kak? Ah, ayah. Unit 112 ke unit 115 masuk. Unit 115 masuk. Ah, depan rumah kau ada jiran baru ke masuk? Bukan, katanya dia jaga rumah kakak dia sementara ni. Okey, copy. Aku ingatkan ada orang pecah masuk rumah. Okey, pantau supaya dia patuhi SOP masuk. Okey. Copy that. Okey, Roger out. Kenapa ni? Tak buang abuk ya. Tak ada. Nasib baik pasu aku ni tak pecah. Tak pecah lagi, belum lagi.
Mahal tu. Ha, tahu ya, mahal ya. Tahu. Macam mana kau boleh langgar? Keluar bilik, tutup pintu bilik, tak perasan, terlanggar. Kau sebenarnya nak pergi mana ni? Tak tahu ya nak pergi mana cari Nat. Dapur kot. Ada. Dapur kat mana ya? Dapur kau turun tangga. Kau pergi belak kiri, pusing, buat U-turn. Ada simpang, belak kanan kau masuk. Itu dapur. Kenapa ya tak buat papan tanda sekali? Tadi sesat macam ni ya. Ya, nanti aku pasangkan traffic light untuk kau sekali ya. Jangan sesat lagi. Tara. Ini resepi COVID ke kak? Ini adalah resipi yang paling teragung sekali. Amboi, berborak sakan tinggalkan orang tidur ke atas. Kejutlah. Habis nak borak dengan siapa? Dengan you. You tu asyik tertidur je bila borak. Alah sayang, I drive jauh sayang. You tidur je tadi kan. Ambil nap kejap, jangan main je. Ya. Ni tu ni. Kak Naimah buat baju untuk baby kita. Kan Naimah jahit untuk baby kita? Ni, dia baca ni. Saya berenang pantas. Apa maksud tu? Berudu. Berudu? Yes. Apa tu? Berudu. Ya, kejap. Hush. Kenapa ni, sayang? You pergi dulu. Okey. Okey, saya turun dulu. Jumpa bawah. Mak, jumpa kakak kami. Aku tak, aku ni. Kami dekat rumah ni, bila semua dah ada dekat meja makan, baru kita makan sama-sama. Dan lagi satu tempat duduk ni adalah tempat duduk ayah. Mak. Kau penuh sangat, kenapa? Dah lama tak makan? Tak payah. Duduk situ terus. Ada cerita-cerita nak cari bini lagi ke? Tak. Nak mana? Dalam bilik ya. Dia muam-muam macam nak muntah loyang. Okey. Perut kau lagi penting. Mulut kau lagi penting. Tak ada kau nak pergi tengok anak aku mual. Pergilah. Tak apa. Ayah biar Naimah lah tengok Nat ya. Tak apa kak. Naimah, kau tak ada dengar bunyi cengkrik? Ya, saya nak nasi banyak ke sikit ya. Bawa lari. Lari pada gol. Apa lagi gelecek ke belakang balik? Aduh, main-main depan gol. Man U Liverpool ya. Mantap ni ya. Sengit ni. Confirm. Kau sokong tim mana? MU. Apa dia? MU. Oh ya. Sama lah. Cool. Dalam tim season baru ni kau suka apa? Rooney. Siapa? Rooney. Mana Rooney? Rooney dah tak ada dalam Manchester United lagi dah dalam season ni. Oh, tak. Maksud Eddie all the time Rooney memang suka daripada dulu sampai sekarang ya. Rooney forever. Gol! Yes! Manchester United, gol! Season ni dah tapau habis. Liverpool. Kak Bawa borak apa ya? Borak laki-laki ya, sayang. Pasal bola. Ya kan suka tengok bola. Sekejap. Tapi you tahu ke pasal bola, Yang?
Ayang, tadi saya sempat Google, saya sempat study pasal Manchester United. Itu yang saya confident jawab pasal bola dengan ayah. Sebab itulah saya sayang dekat you, sayang. Sebab you ni kan jenis orang yang apa orang panggil selalu berusaha nak ambil hati orang lain. Untung saya dapat suami macam you, sayang. Inilah yang tak pernah untung sangat. Suka biar aku cakap sorang-sorang. Bau dia. Macam mana pasu ni boleh ada kat sini? Perfect. Tak berjadi, tak berjadi. Allah. Aduh. Semua senyum buatku tersenyum. Ha, kenapa masa aku lah tu? Tak. Adakah dia ingat akak yang buat instant popiah tu? Di dalam rumah tangga. Astaghfirullahalazim, kau buat apa ni? Tak, kak. Sumpah tak ada buat apa, kak.